kini, di mana bagi pendapat saya, tim Orange mempunyai kelebihan daripada segi untuk melakukan pick off di sini. Dengan adanya Mum yang menggunakan Chow, boleh pergi kepada backline, di mana tim Todak seperti kekurangan orang yang boleh pergi kepada backline untuk memberikan pick off yang mudah kepada tim Todak. Yap, dan sekarang ni kita boleh tengok Todak bagi early pressure yang kuat, di mana Moon mengacau Aaron. Aaron kalau dia tak hati-hati, dia boleh saja mati saja tadi dengan bad impact. Tapi bangsa sekarang, dua-dua tim tak ada aggression yang awal. Sepatutnya Todak akan lagi kurang aggressionnya kerana Chiku dan juga Moon perlu untuk dapatkan item dan stack masing-masing untuk menjadi betul-betul efektif dekat dalam game. Tetapi kalau Moon agresif, bagus juga disebabkan setiap kali dia gunakan bad impact, dia boleh dapatkan stacking. Mum berjaya untuk hilangkan Viraga armor daripada X-ray, tapi X-ray sambung damage terhadap Mum. Jadi train ni boleh dikatakan sama rata. Dan mungkin kita akan melihat di mana tim Todak akan bergerak dengan lebih sedikit defensif dan passive di sini, kerana seperti yang dikatakan oleh Lafel, mereka masih lagi memerlukan item dan juga stack, terutamanya kepada Moon yang menggunakan Sicilian. Jadi mungkin perlu melengahkan masa untuk dia mendapatkan damage yang lebih tinggi. Mum dalam bahaya berjaya mengelak dari sisi yang dikeluarkan oleh Sanguine Claw Moon sebentar tadi. Dan sekarang ni kita melihat Orange Esports seperti cuba untuk mengawal lane dengan begitu baik. Kita dapat melihat Silo di bahagian bottom lane tak ada masalah untuk menahan damage daripada di bahagian depan. Di bahagian top, Mum ditangkap dengan dia punya Sanguine Claw, dan first blood diberikan kepada Chiku. Chiku sebagai marksman betul-betul memerlukan kill tersebut. Aaron berada tepi, cuba untuk KS tetapi tak berjaya. Chiku menggunakan dia punya Blazing Duet untuk clearkan minion sahaja. Ya, yeah, dan di bahagian bawah kita boleh tengok Shabu dan juga Iwan cuba untuk melawan, tengok siapa better tag off laner. Dan Aaron terpaksa menggunakan flicker untuk melarikan diri. Chiku punya damage sekarang ini terlampau tinggi, lagi-lagi dengan ada wrap up. Mum, flicker tetapi tidak berjaya untuk menangkan Chiku di bahagian mid lane. Itu dia, flicker tanpa sebab, dan Shabu sempat untuk menggunakan Tyrant's Rage dan Revenge untuk melarikan diri. X-Ray lebih berjaya dan dia berjaya untuk kill kat situ, dan X-Ray hanya menepah mawar kerana dia terlampau ke depan dan dia mati kepada Aaron yang menggunakan Valir. Dan pada minit yang kedua, Todak masih lagi mengawal game dengan begitu baik. Pada masa kini telah pun berjaya mendapatkan 2 kill, di mana Orange Esports hanya berjaya mendapatkan 1 kill. Perbezaan gol tidaklah begitu jauh di mana Todak di bahagian hadapan, tetapi dengan kejatuhan turret di bahagian bottom lane mungkin akan memberikan keseimbangan semula kepada perbezaan gol di bahagian mid lane. Oh, kita boleh tengok lagi sekali Chiku berjaya untuk dapatkan kill, tetapi Chabu tangkap nenas sahaja. Namun masa sekarang ni Todak ada goal advantage dan kill advantage, tapi goal advantage tu taklah terlalu besar masa sekarang. Dan Moon berjaya untuk KS, bau besar dekat situ. Chabu ke depan, nenas ditarik balik ke dalam Moon, dan Iwan berada dekat depan. Silo HP terlampau rendah, dan kita boleh tengok Carmilla berjaya untuk dapatkan kill dari situ. Double kill diberikan kepada nenas, dan sekarang di Chiku kejar Chabu. Killing spree diberikan kepada Kuat dan Todak. Sekarang 5 orang masih kuat, manakala 3 orang daripada Orange Esports telah mati. Aaron sekarang mungkin dia cuba untuk jaga mid lane, tapi dia masih kena hati-hati. Dia hanyalah seorang support, dan Todak sekarang ni cuba untuk mengambil buff daripada Orange Esports. Berjaya mendapatkan turtle, berjaya mencolek buff daripada tim Orange Esports, dan di samping itu juga berjaya mendapatkan 6 kill pada minit yang keempat, di mana 3 kill daripada 6 tersebut telah pun diberikan kepada Chiku. Mestinya ini adalah peningkatan farm yang lebih baik diberikan kepada Chiku, di mana kita dapat melihat Mal telah pun mati sebentar tadi memperlambatkan farm nenas dalam bahaya. Nenas kesorangan diri, Iwan menggunakan punya wild charge untuk selamatkan nenas. Nenas berjaya untuk selamat Moon sekarang ni dengan punya bad face, cuba untuk keluarkan damage, dan dia selamatkan kawan-kawan dia Iwan, dan juga nenas berjaya untuk keluar daripada situasi yang bahaya. Manakala dekat atas, Chiku dan X-Ray juga cuba untuk mendapatkan kill, tetapi tak cukup damage lagi Karakuri. Ya, masih lagi di dalam fasa awal game di mana kedua-duanya tidak mempunyai damage. Tetapi Mum dengan yang indah, kenapa dia dekat situ memberikan kill yang percuma kepada Chiku? Dan sekarang ni Chabu mungkin mangsa yang seterusnya, terpaksa menggunakan flicker untuk menyelamatkan sendiri. Silo mati kepada tangan nenas, dan ya, satu persoalan adalah kenapa dia kat situ cabut kesorangan diri. Oh, dia berjaya untuk tolak mereka ke dalam turret, tetapi turret hampir-hampir jatuh. Iwan sekarang ditankkan
dan Todak berjaya untuk mendapatkan mid lane turret daripada Orange Esports. Goal difference sekarang adalah 3000 dan Todak betul-betul control map dengan ada code goal dan juga kill advantage. Mempunyai kelebihan daripada segi goal. Mam dikejar dan dia berjaya melarikan diri. Sekali ini X-Ray last insanity tapi damage tak cukup. Berjaya untuk menocok tapi lagi sekali X-Ray terlampau ke dalam, akan mati kepada tangan carry. Chiku ke depan cuba untuk menuju silo. Silo menggunakan dia punya flicker melarikan diri dan sekarang ni Todak akan fokus terhadap Turtle. Lagi sekali daripada 3000 gold difference dah pergi kepada 4000 gold difference. Baru saja masuk kepada 5,000 dengan pengambilan Turtle sebentar tadi dan Chiku berjaya mendapatkan satu lagi kill. 6-0 pada minit yang ke-6. Satu minit, satu kill ke ni? Dan kita dapat melihat di bahagian top lane, Cakbu cuba untuk memperlahankan push yang dilakukan oleh Todak. Cuba untuk memperlahankan pergerakan agresif. Namun begitu, Todak berjaya mencuri satu lagi buff daripada tim Orange Esports. Semakin lama, semakin jauh tim Todak meninggalkan perbezaan gold dan juga level untuk tim Orange di sini. Semakin sukar untuk mereka melakukan comeback nanti. Yep, dan sekarang ni kalau kita boleh tengok Todak dorang dalam keadaan okey kerana mereka adalah late game scaling punya composition. Tetapi early game dan mid game mereka sudah menang. Mal boleh dijadikan sebagai hyper carry dan dia boleh membunuh E1 dengan cepat, dia boleh membunuh Nenas cepat dan juga X-Ray. Tapi dia punya itemization masih tak cukup. X-Ray terpaksa menggunakan dia punya last insanity untuk cuba melarikan. Banyak betul damage yang dikeluarkan tetapi tak cukup. X-Ray tetap akan mati dekat situ. Mam dijauhkan daripada turret yang dekat atas. 3 orang daripada Todak berjaya untuk securekan satu turret dekat situ. Dan masa sekarang ni Mam tak boleh nak buat apa-apa. 0-3-1. Kalau dia ke depan dia akan mati. Dia tak dapat cari flank yang cantik. Moon 0-0-8. Saya rasa stacknya pun cukup tinggi. Bad impact dia punya damage tinggi. Dan kita dapat yang Moon berjaya untuk dapat ke depan. Terlampau agresif, terlampau confident, mati dekat tangan Mal. Dan kita dapat melihat benda Todak masih lagi melakukan push bukan saja di bahagian top, juga di bahagian mid lane. Hanya satu saja turret milik Orange Esports yang berada di luar masih lagi berdiri, iaitu di bahagian bottom lane. Cakbu dalam bahaya, tertangkap dan mudah saja dijatuhkan oleh Iwana dan juga Nenas sebentar tadi. X-Ray cuba untuk mendapatkan buff daripada tim Todak, nampaknya tidak berjaya sebentar tadi. Silo sekarang terpaksa melarikan diri dengan nyawa yang agak rendah. Flicker dilakukan oleh X-Ray tetapi berjaya untuk meloloskan diri sebentar. Masih lagi dikejar dan akan dikejar di sini. Sangat jauh mereka mengejar Silo dan Silo mula saya ingatkan dia akan dapat melarikan diri kerana movement speed daripada consecration. Kemudian Transcendent Sword boleh melarikan diri, tetapi kita lupa yang Nenas menggunakan Carmilla juga sangat-sangat laju. Mam cuba untuk pemap tetapi dia dah tak boleh tahan apa-apa damage. Chiku terlampau sakit. Moon 1-0-10 terlampau sakit. X-Ray walaupun 2-3-1 dia punya fire missiles still sakit. Dan tak dilupakan last insanity adalah pure damage. Jadi tak kisahlah kekebalan item ataupun tank tersebut, boleh saja dilenyapkan nyawa dengan begitu sahaja. Dan sekarang ini Todak mungkin hanya akan memberikan fokus di bahagian bottom lane di sini untuk cuba menjatuhkan turret terakhir di kawasan luar milik tim Orange Esports. Dan di mana tim Orange Esports sekarang ini mungkin di bahagian top akan tertangkap. Mam cuba untuk mengejar X-Ray. Flicker digunakan, Wave the Dragon dan apakahnya dia akan mati kepada tangan Mam. Daripada top lane, Todak lagi sekali seperti mereka betul-betul control dekat bahagian top. Kemudian dekat bahagian bottom, Orange Esports cuba untuk menang satu lane. Hanya ada satu yang better tower Todak di bahagian bawah. Orange mengawal satu kawasan situ tapi nampak seperti Todak boleh kawal top dan mid seperti mereka menang dua lane dekat sini. Karakuri, ya, semestinya pengawalan map lebih lagi kepada tim Todak. Chiku, Blazing God dibuka. Ya, yeah, kita boleh tengok damage yang dikeluarkan memang tinggi tetapi dia perlu berhati-hati. Kalau dia seperti yang tadi Karakuri, dia masuk ke dalam base, kalau terlampau dalam dia boleh menyebabkan kematian untuk dia sendiri. Silo disekat oleh dinding tetapi tak ada masalah untuk melarikan diri. Lord akan spawn dalam 15 saat dan itu mungkin akan menjadi satu objektif yang Todak mahukan untuk cuba masuk ke dalam base Orange Esports. Seperti kalau kita tengok sekarang, susah sebenarnya untuk diorang masuk kerana E1 sebagai tanker dia kena tahan damage daripada carry dan juga Vali, dan dua hero tu sangat-sangat sakit.
Yes, semestinya pertahanan ONG Sport pada masa ini masih lagi bagus, boleh memperlambatkan push yang dilakukan dengan Todak. Mungkin mereka memerlukan bantuan daripada Lord Mam dikejar. Yap, Mam, damage yang diambil terlampau tinggi dan X-ray berjaya untuk securekan kill kat situ. Cecilion punya damage dah tak boleh nak ditahan walaupun diorang ada Athena Shield. Sangat-sangat susah. Mal HP tinggal setengah. Ini yang kenapa saya cakap Moon boleh jadi satu masalah untuk Mal. Mal tak boleh ke depan untuk keluarkan damage. Dan kita tengok The Nuts kepada kawan Cikgu dengan Blazing Duel masuk ke dalam, tetapi tak kena kepada sesiapa di tempat Surfer. Kita Nuts menjadi kepalan dia. Dan Moon double kill. Kita tengok damage yang dikeluarkan Bad Fist telah diactivate X-Ray Last Insanity, tapi tak ada flicker untuk meletupkan. Kita boleh tengok Moon 3-0-14. Saya dah boleh ramalkan siapa yang akan dapat MVP. Yeah, 3-0-14 dan damage keluaran daripada Sicilian sememangnya sangat-sangat kuat. Hatu Bad Impact di combo dengan Sengen Claw meletup dua kali daripada tim Orange Esports sebentar tadi. Mal semestinya tak boleh nak menahan damage tersebut, dan kita sememangnya tahu di mana Carry adalah marksman yang mempunyai jarak yang agak pendek, di mana Moon boleh saja menggunakan damage dari jarak yang begitu jauh. Jadi semestinya damage keluaran Moon yang terlebih dahulu akan sampai kepada Mal sebelum Mal sempat menggunakan damage kepada Sicilian. Yap, dan sekarang ni kita boleh tengok Cikgu semua damage itemnya telah siap. Sekarang ni dia cuba untuk komplikkan defensive itemnya. Moon mungkin on the way untuk siapkan punya Holy Crystal. Bila Holy Crystal Sicilian sudah siap, saya definitely yang rasakan yang Orange Esports dah tak boleh nak menang team fight. Kerana kita boleh tengok Silo sebagai tanker setengah nyawa hilang dengan satu Bad Impact. Moon membuka punya Bad Fist, bergerak ke depan. X-Ray masuk ke dalam dengan Last Insanity, keluarkan banyak damage. Q1 sekarang ni tank terlampau banyak. Moon cuba untuk keluarkan damage, tapi sekarang ni Moon berjaya untuk membunuh seorang Bulba. Silo seorang diri, HP terlampau rendah. Lord sekarang tengah attack Crystal. Double kill diberikan kepada Cikgu, dan apa gayanya game pertama akan dimenangkan oleh tim Todak.